Kita ke kabar pertama, pemirsa. Sedikitnya 28 rumah di Jalan Hidup Baru, Pademangan Barat, Jakarta Utara, ludes terbakar. Beginilah kondisi permukiman di Pademangan Barat pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah warga. Api juga menghanguskan sejumlah kendaraan milik warga. Para korban kebakaran mengais harta benda mereka yang masih bisa diselamatkan. Akibat kebakaran ini, puluhan korban terpaksa mengungsi ke masjid yang dijadikan lokasi pengungsian sementara. Tercatat sedikitnya 100 jiwa terdampak kebakaran di kawasan padat penduduk ini.